Saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok selagi kali, aku selagi tempat sampah aku ramah sampah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepada aku. Aku hanya butuh ridhonya Allah. Dunia kabeh leken. Aku jen di awang-awang aku ramah sampah. Pak Tasi mungkin Alhamdulillah aku berpegangan pada tadi Allah. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia tidak pandai bersyukur, terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Mila nyapa wong niku kok uripe mboten saged bahagia, soalnya orang pinter syukur, kokean sambat, ono masalah siti, wah aduh piye, ono masalah meneh, wah aduh piye, kokean sambat, lajeng galau. Kenapa orang galau? Karena dia melupakan Allah. Oleh karena dia melupakan Allah, maka dia pasti dilupakan oleh Allah. Wong niku yang ngelalekke Gusti Allah, yo dilalekke dening Gusti Allah. Yang emut Allah, diemoti dening Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Disyukuri, yang penting hati senang. Hadapi hidup ini dengan senang. Carane pripun? Atine diresiki. Wong yen atine pun resik, kotoran-kotorane pun ilang, iku uripe mesti bahagia. Wong Kanjeng Nabi nalika dipuntang letih, Kanjeng Nabi, andane ahli swarga niku pripun? Kanjeng Nabi leh jawab simpel, wajihun malihun. Wajahe sumringah, murah senyum. Allahumma salli